Yuhuu, selamat datang kembali di channel Kelas Invest in Yes. Ya teman-teman, sekarang Bitcoin lagi turun dan menurut saya ini adalah karena memang Bitcoin lagi menutup gap ya yang ada terjadi sebelumnya. Itu ada Bitcoin menutup gap dan memang harus ditutup untuk segera melanjutkan kenaikannya dan kita tidak perlu khawatir ya teman-teman. Dan saya akan jelaskan tentang Baby Dogecoin, tapi sebelumnya kalian bisa subscribe dan like channel ini dan pantengin aja tonton video Kelas Invest biar kalian tetap happy hold coin cryptocurrency kalian. Ya, pertama ada dari watcher.guru Twitter ya teman-teman, kalau kalian tahu ya, ini adalah salah satu akun yang menyediakan informasi cryptocurrency dan NFT secara real time. Dan baru saja Baby Dogecoin ya sudah melakukan burn ya, estimasi sekitar 11,5 million US dollar ya, token ini di burn. Itu apa artinya? Artinya adalah Baby Dogecoin memang segera mengurangi supply-nya dan memang mereka secara konsisten mengurangi supply untuk bisa melangkahkan supply-nya ya, agar harga otomatis akan naik sebagai aset deflasi, salah satu khas ciri khasnya cryptocurrency teman-teman. Jadi menurut saya ini adalah hal-hal yang sangat good news banget ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian megang Baby Dogecoin pastikan kalian tahu seperti ini, jadi kalian nggak terjebak dalam FOMO teman-teman. Dan selanjutnya adalah rekor ya, Baby Dogecoin berhasil meraih 1.015.000 pemegang ya, dan ini salah satu pencapaian karena memang salah satu syarat agar Baby Dogecoin listing di Binance segera teman-teman. Dan wallet 1.000 BNB teratas itu memegang sebanyak 950 kuadriliun ya Baby Doge senilai 2 juta US dollar. Ya, ini pemegang whales Baby Dogecoin yang masih bertahan untuk memegang Baby Dogecoin. Diperkirakan mereka akan memegang atau hold coin ini ya sampai Binance ini melisting ya coin ini, kan ini merupakan salah satu rumor valid teman-teman. Dan beritanya menurut Watch Good News ya, Watch Guru, koin Baby Doge akan didaftarkan atau dilisting di Binance setelah melewati 1 juta pemegang. Dan kalian bisa tahu sudah valid ya, 1 juta 15.000 holder Baby Doge coin ini sebagai salah satu syarat Binance teman-teman. Baby Doge coin itu sudah melewati 1 juta pemegang ya, dan jumlahnya akan terus bertambah dipastikan ya. Dan sementara ya Shiba Inu sudah terdaftar di Binance ya, dan menurut saya Baby Dogecoin akan menyusul ya, karena memang ini sudah divaliditi atau infonya oleh CEO Binance Shen Zhenzhou ya, ya CCZ ya, selama wawancara dengan Forbes, yang artinya kriteria apa sih supaya koin itu bisa daftar di Binance ya. Salah satunya adalah koin atau token tertentu harus memiliki jumlah pemegang yang sangat banyak ya, minimal 1 juta pengguna. Dan setelah melewati 1 juta pengguna, otomatis mereka akan mendaftarkannya teman-teman. Dan ini merupakan salah satu tolak ukur, karena apa? Dengan 1 juta holders, itu akan semakin menambah kepercayaan Baby Dogecoin. Yang kedua adalah token ini bukan token scam, bukan token rukul teman-teman ya. Mengikuti pernyataan Cheesy ya, Baby Dogecoin memiliki semua atribut atau semua persyaratan masuk di Binance ya. Dan oleh karena itu Twitter resmi Baby Dogecoin tidak akan melewatkan kesempatan ini untuk berbicara dengan CZ ya teman-teman ya, untuk menandai atau mengingatkan bahwa mereka sudah pas 1 million dollars Baby Dogecoin teman-teman. Dan salah satu berita pentingnya adalah Baby Dogecoin akan merilis koleksi NFT ya. Ini akan membuat para holdersnya untuk membeli NFT itu, dan mereka akan menjual 10.000 NFT ya dalam beberapa hari mendatang, dan akan memamerkan koleksi di media sosial. Wow, ini menurut saya akan amazing ya teman-teman ya, karena memang dengan mereka membeli NFT itu akan membuat supply Baby Dogecoin akan semakin berkurang teman-teman. Dan menurut saya ini akan dilakukan di platform BSC ya, untuk mendukung si Binance teman-teman. Jadi kita tunggu aja, bagi kalian yang sudah hold, tentukan ya kalian bisa hold dengan alasan yang jelas teman-teman. Dan salah satu lagi ya, saya tekankan kepada kalian, kenapa sih Baby Dogecoin bukan koin yang rugpull dan scam? Karena memang dia masih dalam on the track ya, project-projectnya ya,
mereka sudah mendonasikan 150 juta US dollar ke Animal League ya teman-teman ya. Baby Dogecoin Mobile Rescue and Adoption Unit on the way ya, artinya mereka memang benar-benar mendonasikan sesuai dengan roadmapnya mereka ya. Ini artinya koin ini bukan koin scam, sekali lagi bukan rug pull. Kenapa? Karena memang mereka berniat untuk menyumbangkan sesuai roadmap. Kalau dia koin scam atau rug pull ya teman-temannya, pasti dia sudah melarikan uang ini jauh-jauh hari teman-teman. Itu salah satu kuncinya teman-teman ya. Selanjutnya, boom 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 ya, Baby Dogecoin Community ya akan menerbitkan koin debit teman-teman. Ini gila nggak ya? Jadi mereka akan membuat suatu voting ya, akan membuat sebuah kartu debit card ya dengan Baby Dogecoin. Ini gila ya, ini gila. Jadi di mana ada ini gila, karena kenapa? Baby Dogecoin akan segera diterima sebagai alat pembayaran. Meskipun mereka akan bersanding dengan bank, tentu saja sponsor utamanya adalah Baby Dogecoin teman-temannya. Kalian bisa melihat di kartu debit di Amerika itu tertera Baby Dogecoin bersanding dengan bank CBDC ya. Ini akan membuat Baby Dogecoin semakin terkenal, semakin akan menjadikan investornya semakin besar teman-teman tentunya. Oke teman-teman ya, sesuai janjinya CCZ, setelah melewati 1 dolar dipastikan akan Baby Dogecoin akan delisting di Binance ya teman-teman ya. Kita akan kawal terus ya bahwa Baby Dogecoin akan listing. Sekali mereka listing di Binance, salah satu exchange terbesar di dunia, Baby Dogecoin diyakini harganya akan semakin meroket lebih dari 1000 dolar teman-teman. Oke, sekarang kita di trading view, kalian bisa lihat di layar ya, ini adalah salah satu efek di 4 jam time frame ya. Kalian bisa lihat mereka sudah dampara, tapi mereka ada aksi whales besar-besaran di sini. Kalian bisa lihat kenapa ada aksi pembelian ya, candle hijau terbentuk ya setelah memang ada aksi penjualan. Tapi menurut saya aksi penjualan ini sangat cantik. Kenapa? Karena memang tepat sekali di support ya, antara swing low dan swing high-nya si Baby Dogecoin. Artinya mereka tetap menjaga di atas trendline ini ya. Ini adalah trendline support yang terus dijaga oleh holders whales dari Baby Dogecoin ya. Dan menurut saya ini adalah sebuah settingan. Kenapa? Karena ini mereka memantul tetap rapi di di support ini teman-teman ya. Jadi tetap rapi di support trendline-nya ya. Dan ini akan mengakibatkan adanya kenaikan menurut saya ya, kita lihat aja. Menurut saya ada kenaikan untuk Baby Dogecoin di harga yang saya tunjukin ini ya teman-teman ya. Jadi menurut saya mereka akan memantul di area ini ya, 0,002673 teman-teman ya. Jadi menurut saya ini adalah kesempatan buat kalian yang mau scalping Baby Dogecoin, bisa. Karena kalian bisa ambil di daerah sini ya teman-teman ya, di daerah harga sini, untuk bisa scalping, untuk take profit di area 0,02673 ya. Jadi ini adalah salah satu yang sudah terorganisir. Karena kenapa? Yes, mereka membentuk sebuah trendline support yang sangat cantik, memantul di area trendline support dan tidak jebol, terjaga di support kuatnya di sini teman-teman. Oke teman-teman, itu sekian untuk Baby Dogecoin. See you in the next video.